Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana dulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sekarang Abah mau pantau pets yang ada di kandang serigala snake breeder. Salah satunya tarat si Jalu Haibo. Ini jantan ya. Ini jenis Molu Haibo atau kalau di luar disebutnya Burmese Haibo. Kalau di Sunda disebutnya Sanca Bodo, tapi Molu Haibo na aslinya kalau dilihat di Google ya, ini disebutnya Burmese India, Sanca India. Ini kualitas Haibo itu warnanya ini cerah. Masuk ke kuning ya. Oh, ini bisa kelihatan Haibo-nya. Nah, ini hewan ini kalau Sanca Bodo atau Sanca Manuk itu dilindungi sama pemerintah. Tapi kalau ini bukan hewan dilindungi. Karena ini hasil breeder bukan alam ya. Alam mah aya nu kieu. Lamun di alam aya nu kieu di daerah Indonesia parbut. Mahal masalahnya. Ini bisa kelihatan ini jantan. Ini hasil breedingan sama orang Indonesia itu. Kalau Sanca Bodo itu asli dilindungi sama pemerintah. Appendix 2 ya kalau nggak salah. Apa appendix 1 sekarang. Tapi dulu Abang ngeliatin appendix 2 kalau Sanca Bodo itu. Mungkin karena ada perubahan jadinya udah menjadi appendix 1 atau nggak tahu lah. Oke. Batch yang kedua. Si mungil, ada 2 ekor mungil. 3 ekor mungil kalau nggak salah. Ini mungil yang paling mungil ini Sunfire. Ini Sunfire baby kayaknya ini baru shedding pertama, udah dikasih makan juga, makanya kurus, kelihatan masih kurus. Ini retik, jenis reticulatus ya. Lamun di Sunda nama ya teh Sanca Batik, tapi nuseuneu ngagebur jadi fire cenah matahari. Mangka sorot ka matahari teh ngagebur. Sunfire. Ini masih baby. Makanan tikus. Kalau Sanca Haibo tadi Burmese, itu makanannya tikus bisa, kelinci bisa, marmut bisa, ayam bisa, ya pokoknya jenis yang itulah, tikus bisa. Yang pasti anak orang jangan dikasih makan. Salah, jangan dibikin jadi pakan gitu. Ini oke, sekarang yang ketiga. Nih, yang ketiga mana? Aduh. Jadi gitu dulu ya, yang suka-suka memelihara. Minimal kita dari ininya apa kebersihannya, karena enak kalau bersih itu tuh di tarik ini tuh nggak bau. Nah, ini jenis Golden Child, bisa dilihat tapi normal ya, kelihatan dari motif si kepala. Kalau GC normal kan, GC itu ada yang ini hampir warnanya masuk ke hijau coklat campur jadi kayak gini, tapi GC itu kebanyakan warnanya hitam. Ini keunikannya, tapi normal ya. Ini motifnya tak cuma satu gini, beda sama yang Burmese itu kotak-kotak. Ini ukuran 1,5 meteran lah. Ini bisa dilihat jenisnya betina, jenis kelaminnya kelihatan kan. Ini Golden Child, sekali lagi lihat ini baik-baik. Kalau ada yang nemu yang ini persis mirip ini, kasih tahu apa
Kayaknya sekitar gope apa kasih 500.000. Tapi kalau beneran kayak gini ya di alam. Oke. Yang ketiga, yang keempat ini. Ini yang keempat. Nah, ini loh. Yang keempat nih. Ini perkawinan dari GC sama Wild Pace WP. Ini harganya sekitar 4.000 ke atas, 4 juta ke atas. Baby apa nih? Bisa dilihat nih, ini motif dari golden chatnya ada di sini. Di motifnya si kepalanya juga ngikut ke GC. Tapi ini kawinan bawaannya White Pace sama GC. Ini hasilnya jadi kayak apa ya? Sunkiss, kayak jeruk sunkiss nih. Lucu banget nih masih baby up, tapi harganya juara. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, masukin ya. Tunggu bentar. Oke, nah ini GC Golden Child. GC, GA. Bot Albert. Ini nih, jumbo ya. Jumbo nih, perbandingan dari tangan nih. Yang udah pernah ketemu sama Abah, Abah kan gemuk. Nah ini tangan. Jauh banget. Lihat. Ini jumbo. Dan konon katanya karakter God Albert ini labil. Dan hisingnya. Karena gitu. Ah, kedengeran kan? Inilah muka topeng. Wah, bagus. Bersuara lagi. Biar dulu abang ngedengar. Ini kedengeran kan suaranya? Ih, cantik banget. Ini jumbo ya. Ini kebetulan betina. Sekarang abang rencana mau nyari yang jantannya. Nggak tahu karpet atau nggak tahu kita Black Albert atau gold lagi ya. Oke, kalau yang lainnya masih apa simpan karena di sini ada Patty, terus ada si Tiger, terus ada Platy juga. Kenapa abang nggak ngambil? Karena jumbo, badannya aja udah segede gini apalagi beratnya. Makanya oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Aduh sih ya. Oh, kemana sih? Aduh ya, jadi ketinggal. Oke, dulur. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan dorong dong terus channel ini. Biar channel ini membangun. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.